mengantisipasi akan adanya kericuhan penonton dalam konser band J-Rock, Polres Asahan menyiapkan 100 personil yang terdiri dari Satgas jajaran Polres Asahan Sumatera Utara dengan melibatkan TNI, Dishub, dan Satpol PP Kabupaten Asahan. Selain itu, Polres Asahan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran. Kapolres Asahan menyebutkan bahwa petugas keamanan dibagi di sekitar ring luar dan dalam. Dan terdapat pos keamanan juga di titik-titik persimpangan jalan lainnya. Bagi masyarakat yang ingin menonton konser band yang diadakan Bold Experience dengan menampilkan beberapa deretan band nasional, dalam acara tersebut dihimbau agar dapat menjaga keamanan, ketertiban, tidak mudah terpancing dan terprovokasi hingga membuat kericuhan. Selain mengamankan area sekitar konser, Polres Asahan juga menyediakan tim medis kesehatan selama acara berlangsung. Personil Polres Asahan yang dibantu TNI melakukan penjagaan di area konser, termasuk di jalur masuk penonton serta pengamanan personil band yang akan tampil. Atas kerjasama panitia, Bold Experience dengan pihak kepolisian dan TNI serta pemerintahan setempat konser berlangsung aman dan kondusif hingga akhir acara. Dari Sumatera Utara, tim liputan Cibrata TV. Salam Cibrata. Terus dari center kita berpindah ke Kota Tebing Tinggi.